Kabar duka datang dari keluarga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Hamonangan Lauli. Sebab sang istri dikabarkan telah tutup usia pada hari Kamis 10 Juni 2021, sekira pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat, di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Belum diketahui penyebab mendiang tutup usia. Dilansir dari tribunews.com, Elisia W. Ketaran dikabarkan wafat pada pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Andap Budi Revianto, dalam keterangannya pada Kamis 10 Juni. Kabar pemakaman mendiang akan dilaporkan lebih lanjut. Andap berharap pihak keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan ketabahan atas kepergian mendiang. Jangan lupa subscribe ya!